Kembali lagi di reaksi, ada gue Gus Ais dan Agit. Kali ini kita akan mengecek album dari Seventeen, yeah. Album keempat Seventeen, Face the Sun. Mari kita sudah nonton MV-nya Hot. Silakan yang belum nonton, cek ada link di ujung sini. Iya, mending lanjutin kebingungan antara Ais dan Agit kemarin tentang Darling. Jadi benar, Darling itu kita aku sama Ais nonton. Akit lagi gak bisa. Hayat Medley aku sama Akit, Ais gak ikut. Udah, ya. Selesai. Darling. Jadi kita berdua benar. Iya. Aku dan Akit sudah benar. Benar. Cuman tapi ngomong udah diri. Salahnya adalah kayaknya belum gitu. Keraguannya yang salah. Jadi ini ada Darling, Hunt, dan Squad, dan Townsend. Beberapa lagu guys, 1, 2, 3, 4 lagu. Ya gitu, ya apa? Dari Darling. I'm telling you, ada live-nya. Ini kenapa dimasukin sini lagi? Apa ya? Lagu ini. Nah, emang album ini apa namanya? Kayak single pembuka album gitu. Kan itu kan cuma satu lagu dong. Emang pembuka buat pre-release album. Oh. Kan kayak single gitu. Versi Aespa. Iya. Hanya sih yang melakukan itu ini. Minggu lagi trending nih Nindi juga. Kenapa apa? Gara-gara foto nih sing ngetok nih di CP lah. Padahal dia enggak. Apa sih arah nih? Pacar tidak menghubung. Memfasilitasi banyak orang halu. Lawak-lawak malah jadi metode kali apa ya? DG Sungguan. Hoshi. Hoshi dancer ya? Oh ya? Tapi kerap nyanyi. Iya sih, mainnya suaranya enak. Ini dia aja? Iya, dia suara kita ya. Gue tuh ya deh, kasual lah Ruby. Kamu gitu sih, kamu gitu. Tapi dandan-dandan ini gitu ya, kayak sangar loh, kayak oke. Oh, lagi apa sih? Sengkuan ini kenapa di banyak fan di fansin banyak sama ini ya apa namanya ibu-ibu orang tua ya di Korea? Oh iya. Iya tuh dewasa wajahnya, mungkin karismanya atau
Padahal so, penikmat ini semua gose-gose juga. Tapi di gose selalu gitu. Dijauhi. Jadi Don Huito. Don Huito. Huisote. Huyote. Huyote. Huy bacanya guys. Don Huyote. Huyote. Let's go, let's go, let's go. Don't be who we. Lagi di game mau marah orang di kerung. Ada sih. Oh lagi. Indonesia raja, bila tu kita. Wow, an impractical idealist. Karakter aja. Iya. Kayak kayak dengan kayak dengjuan dan iki. Tapi ya. Cute tapi family. Ini kayak kisahnya orangnya. Don Quixote do Flamingo. Novel by Cervantes. Cervantes. Don Quixote. It's okay to be crazy. It's okay to be ini. Maret. Menarik, menarik. Lanjut. March. Kasih dari dulu kita. Everybody. Oh, mulai kita komat sampai baju sih, cara. Burning up, burning up. Yeah.
sampai lagi kok. Oh, gue ini sebenernya lumayan ada juga. Saya neng Killing First gak pernah nyanyi. Oh. Suaranya soalnya rendah sih, jadi pasti ada soalnya jadi penyimbang. Dua minggu. Lagunya cover tapi judulnya Maret. Mars kan Mars, bukan Mars. Bukan bulan. Marching. Face the Sun. Oh. Ayo wes bari. Jadi kalau lagu yang sangat menggambarkan impresi saya penting di otak gue lagi gitu. Drum, gitar. Wah ini berlayar seperti cowboy. Dong itu, wah ini domino ini enak ini. Ada sepertinya domino shadow. Lagu siapa yang judulnya domino juga? Skizzy. Oh. Jadi aku mau jalanin ini, jadi udah gak bisa ini kan. Mau gak mau udah gak bisa mundur udah.
Tapi di sini rappernya nyanyi juga ya semua. Vibes positif. Okay, nanti yang Shadow baju If You Leave Me sama Ash di next part. Next question. Okay, ada mana? Darling, mana sih ada mana? Ini kuat banget nih, album ini nih, kayaknya nih guys, sejauh ini ya. Kalau dari Rizal kan Shadow sama, wah ini Shadow sih favoritku, sama Domino kalau itu. Terus S yang sangat, apa EDM itu EDM yang sangat Shadow, baju juga ini enak sih. Ya tapi cek lagi lah ya guys nanti ya. Thank you udah nonton, nanti kita cek lagi sebelah. Kalau kalian suka nyalakan lonceng, follow Instagram, TikTok, Twitter dan kunjungi sosial media kita. Sana juga ada konten-konten Seventeen, Calling Seventeen. Ada gue, ada gue sih. Silakan dicek. Yo, mabok bareng kita. Gitu.